kemarin masih yang ditangkap gitu loh. Ingat. Mohon maaf ya, kita harus melakukan itu karena Bu Erninya gak mau dibawa terus berontak terus ya. Jadi gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa maaf ya, ya, maaf ya. Terima kasih ya. Di sini udah seneng kan? Ya udah, pipinya dia halus. Kan kamu disayang, disayang Bu Erni. Ada Bu Erni, peluk dulu dong. Akhirnya sayang juga dia. Kenapa sampai di sini? Ya karena gangguan depresi. Kenapa depresi? Eh, itu Bu Erni di mana? Ayo, Bu Erni ada. Oke okay, guys. Itu Bu Erni. Ketemu Bu itu Erni. Bu Erni. Mana? Itu. Mana? Ya Allah. Ayo buka udah. Ya Allah, Bu Erni ada di sini. Enggak lihat tadi. Enggak sama sekali. Salim dong. Ini siapa nih? Siapa? Oke. Ya. Berarti sehat. Pangling banget. Pangling loh. Ini berubah. Kebanyakan duit ya. Yang mana? Ya 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 iya benar. Aman ya? Ini bahaya berubah ya. Rambutnya tadi baru gimbal ya? Semua gimbal aja Pak, gimbal. Karena gimbal ya. Jadi enak dong, ringan ya. Eh, ini kamu duduk sama siapa aja? Ini pacar saya ini. Yang mana? Teman. Teman-teman semuanya. Coba sebutin namanya, tahu enggak? Kurang belum kenalan belum jelas, belum kenal. Jelas. Emang gue cewek apaan ya? Ya, ya ampun. Pak Haji, ini cepat banget. Ini sangat cepat sekali loh. Udah bisa ya, cepat adaptasi. Berapa hari ini? Iya, kemarin kan saya videoin sama Mbak. Gue sampai videoin, saya dipotong dengan dia. Ya pertama kan mungkin asing, gak mau dekat dengan orang lain. Sekarang karena sudah saya biasakan, jadi dia udah berbau. Artinya ini udah hampir, ya misalnya berubahnya hampir 30% dari pakaiannya, mandi, segala macam. Tinggal inisiatifnya belum ada. Nanti saya pikir dia biar kita bimbing, dia punya inisiatif bantu-bantu di dapur, kayak mulia begitu. Ibu ya, bisa masak gak? Hah? Bisa masak gak? Bisa masak gak? Bisa atuh. Nyara asam bisa nyara asam? Apa bumbunya coba? Bumbunya apa bumbunya? Cara asam bumbunya. Jadi masaknya, masak apa? Telur, bisa masak telur? Masak air biar mateng. Pak, tapi ini Masya Allah, ini ya, keluarganya kalau nonton pasti sangat senang sekali. Jadi dia tuh dibersihkan karena memang takut selalu. Itu Pak ya, Ingkir. Iya takut, betul. Takut ada orang yang iseng lagi. Pak Islam bersih banget, cantik. Lebih halus ya, Kak? Iya betul. Suka galak-galak apa di sini? Hilang tuh galaknya. Pokoknya kalau di sini dia hilang. Itu kan gak mau deket dengan orang lain. Si Novi berani banget kok, ini kan bisu banget sama Novi. Bu Erni, sehat gak kabarnya? Alhamdulillah. Tapi masih jutek. Jadi ke Novi masih jutek tapi ya. Jawab alhamdulillah tapi alhamdulillah. Eh, aku mau dielus-elus kepalanya deh. Boleh? Bisa gak mijit? Masih bisa, mijit bisa. Coba, gak apa-apa. Nah.
Dulu musuh, sekarang teman. Dulu musuh ya. Nanti kalau udah pulang dibuat masjid mas Jepang, ya. Ya, pijit. Ya. Pijitnya, aduh enak banget si pijitnya. Aduh, bener. Eh, sayang-sayang dong kepalanya. Disayang. Aduh, kemarin digetok, kemarin dia mau disundut rokok. Sekarang, iya. Bu Yarni masih ingat gak mau nyundut rokok tuh pijit? Enggak, ih. Lupa itu. Ya, dipijit. Gak mau. Makasih ya. Kukunya masih panjang ya. Kukunya juga udah gak panjang lagi, coba lihat kukunya. Tuh, kukunya udah gak panjang lagi. Iya. Tadi mandi gak pagi? Mandi ya, asal aku yang bersih ya. Eh, rambutnya udah boleh lihat ya? Udah coba pegang boleh, Auran. Rambutnya boleh? Gak udah. Wih, keren rambutnya. Udah sehat. Udah hilang rambutnya ya? Kemarin gimbal banget ya? Kebanyakan duit punya ya, Pak ya? Kebanyakan duit? Ini siapa sih? Nama saya kenal nggak? Masih. Hah? Siapa? Pak Haji. Baik orangnya ya? Baik. Iya. Diurusin ya? Iya. Dikasih makan ya? Makanya enak ya, kenyang. Wow. Alhamdulillah. Ya Allah. Senang banget. Pasti Pak Haji senang banget ya kamu melihat perubahan ini ya. Bilang makasih ke Pak Haji. Kasih Pak Haji ya, ketemu pacar nih. Ketemu pacar. Ketemu pacar sambil nunjuk. Sekarang udah kegalak lagi ya, amin enggak? Kalau mama saya mangga cuma puyeng doang, dan tidak pernah apa sih ya kalau punya tetangga. Galak mangga cuma puyeng doang. Ya gimana nggak puyeng, rambut lo gimbal, ini puyeng, ya kan? Coba terus. Oke, kemarin pas kesini sampai harus diborgol, diikat nggak apa-apa ya. Maaf ya. Keguguran. Jadi, ingat nggak? Kemarin masih yang ditangkap gitu loh. Ingat. Mohon maaf ya, kita harus melakukan itu. Karena Bu Erninya nggak mau dibawa terus berontak terus. Ya, jadi nggak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa maaf ya, maaf ya. Terima kasih ya. Di sini udah seneng kan? Iya lah, seneng lah. Nanti di sini pokoknya makan yang banyak, sehat, terus bantu-bantu di sini, bantu masak, oke? Bersih-bersih, cuci piring, oke? Iya. Ya. Eh, mau nanya deh, kalau misal nanti pulang ketemu ibu, mau nggak? Ibu. Orang tuanya? Ya, mau aja kalau punya ketemu orang tua ya. Mau. Masih ingat rumahnya? Masih. Bu Erni, ada yang komen. Ketemu kamu ya? Iya, deket sama aku. Bu Erni, ada yang komen, katanya ibu namanya Saniyah ya? Erni ya? Hah? Erni. Apa Saniyah? Ya Saniyah, aku disingkat Saniyah nih. Jadi ada yang komen di YouTube dan aku baca katanya itu anaknya yang komentar bahwa ini ibunya. Jadi nama panggilnya adalah Ibu Saniyah, katanya dia berdoa semoga Bu Erni itu sehat-sehat aja. Amin. Amin. Anaknya siapa namanya? Aku belum punya anak. Belum kan, punya anak. Kan waktu melahirkan langsung di itu. Pisahkan dia. Iya. Belum punya anak? Belum pernah hamil? Belum. Masih gadis? Belum. Masih gadis? Sampai disentut. Apa? Apa katanya? Nggak masih gadis sama dia enggak? Oh, anaknya udah segudang ini. Katanya nggak punya anak. Boro-boro anak segudang. Mengaku bujangan. Enggak. Kau masih gadis atau sudah janda? Asik. Ih, tapi senang banget loh. Kita sampai enggak nge di sini ada Bu Erni deh tadi. Enggak sama sekali. Karena ini Mas, dia mungkin bahwasanya
yang di badan dia itu yang tadi mau rasa egois segala segala macam ini udah hilang. Ini udah kayak ibu biasa. Iya. Kenapa bisa hilang saya begitu cepat? Diapain? Ya kan mungkin banyak doa-doa tadi, ada yang kan kalau malam ada yang baca Al-Qur'an, ada yang baca Al-Kursi, ada yang baca Al-Fatihah. Jadi ini sebetulnya gua ODGJ yang berat-berat semua ini, enggak bisa diem. Allah. Ya. Ya. Cepat sehat ya. Makan yang banyak, istirahat cukup, jangan banyak pikiran. Ya. Nanti kalau mau keluarganya kita bawa ke sini ketemu sama Bu Erni mau. Jadi biar lihat Bu Erni yang sekarang. Oh ya. Ya ketemu sama ibu ya. Sama adiknya. Adiknya Bu Erni. Pasti seneng ya perubahan Bu Erni yang luar biasa banget. Nih, kenal gak ini siapa? Kenal itu? Siapa? Hah? Saya emang kondisinya seperti ini. Siapa itu? Itu orangnya tuh. Ya, bukan lihat, jangan lihat saya. Lihat ibunya yang ini. Nah, ini siapa ini? Duduk. Oh, dia sudah datang ke sini enggak? Jangan ngomong. Kompas dia ya. Kompas apa masih? Ini, tahu enggak ini siapa? Mana? Ini. Itu kan tetangga. 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 Coba kalau yang itunya, kalau yang adiknya. Nah, ini siapa? Siapa itu? Kenal nggak? Wah, nggak kenal ini, Mak. Nggak kenal? Kenalnya sama yang mana? Sama yang ini? Sama oh, ya udah. Nggak kenal? Belum kenal. Belum. Tapi tadi hati. Ya, hatinya dia udah ini sih. Udah enggak, tapi dia kayak belum mau terima gitu lah. Iya, udah. Kapan-kapan? Enggak kenal. Udah, Pi, kita perani kapan bawa kesini ya? Iya, boleh. Nah, kapan, Pak, boleh kalau gitu bawa kesini? Ya, dilihat ya, boleh. Biar lumayan. Ya. Jadi dia mengingat dengan keluarga, itu juga untuk motivasi dia juga, untuk memberikan dia semangat juga. Gitu. Ya, betul. Tapi emang harus didekatkan sama keluarganya ya. Ya, nanti keluarga datang kesini ya, tengokin ya, oke? Iya. Seneng ya, seneng ya? Iya. Ya udah kalau gitu. Udah. Apa Al-Fatihah nggak ngaji? Suka ngaji di sini? Aduh, berbon bisa ngaji, Pak. Uang aja nggak gablek. Jangan dihubungin sama uang. Ya, tapi di sini sholatnya rajin nggak jadinya? Wah, sholat juga kadang-kadang. Sholat yang kadang-kadang, sholat aja. Kan kalau orang cemburu boleh lagi ya. Cemburu? Oh. Ih, orang cemburu, gue nggak cemburu. Suka-suka cantik. Cantik. Oke, udah. Bapak makasih loh, ini Yayasan Fajar Berseri ya, yang ada di Tamrin Bekasi. Kita ngelihat perkembangan dari Bu Erni, ini saya kaget banget, takjub banget, perubahannya sangat-sangat drastis sekali. Betul. Kulitnya bersih, iya, pancaran matanya juga berbeda, ya. Biasanya tuh beringas, sekarang sayu. Iya. Jadi hari ini ngantuk aja, kawannya ngantuk aja. Kenapa sih liatin aku terus? Naksir ya? Naksir. Coba, usapin lagi deh kepalanya. Sayang-sayang dong. Kok payah nih? Oke. Udah, pipinya deh halus. Kan kamu. Disayang Bu Erni. Mau disundut ya. Ini yang mau disundut yang ini kemarin. Ini coba sayang lagi. Ingat gak mau disundut sayang. Udah. Makasih ya. Sehat sini ya. Seger ya. Oke. Okay? Sehat-sehat Bu Erni ya.
Kita di sini ada buat Bu Erni, ya. Oke, guys. Next, kita bawa keluarganya ke sini. Menemukan semua keluarganya untuk melihat kondisi Bu Erni untuk saat ini ya. Sebagus ini. Ya. Gitu. Karena keluarga agak ragu-ragu, ketakutan, takutnya. Aku enggak. Oke, guys. Oke, dadah Bu Erni. Perubahannya udah drastis banget. Jadi alhamdulillah guys, perubahannya udah drastis banget. Udah, makasih. Cih, guys. Dadah Bu Erni. Peluk dulu dong. Akhirnya sayang juga dia. Kalau aku sehat, boleh enggak? Sehat. Aku boleh peluk. Peluk ya? Jangan sedih. Oh. Malah dicium. Mama tangan. Sayang enggak sama Dahlia? Sayang enggak sama Dahlia? Dahlia pintar. Dahlia kangen gitu.